siapkan satu potong tahu atau setara dengan 150 gram. Kemudian ini kita potong, untuk potongannya bebas ya. Setelah itu kita pindahkan ke dalam wadah. Kemudian kita haluskan. Di sini aku haluskan menggunakan garpu. Nggak usah terlalu halus. Nah, segini aja udah cukup. Selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan tepung bumbu. Ini aku pakai merek Sajiku, bisa pakai merek lain. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah rata seperti ini, kita tambahkan penyedap rasa secukupnya dan bawang putih bubuk secukupnya. Lalu kita aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup. Selanjutnya kita goreng. Ini minyaknya sudah panas, langsung saja kita masukkan. Kita masukkan sendok per sendok aja seperti ini. Kita goreng sampai kuning keemasan menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini sudah matang ya, kita tiriskan. Nah, seperti ini hasilnya. Ini bisa dijadikan lauk ataupun untuk cemilan. Dan rasanya juga sangat enak. Nah, dalamnya seperti ini. Kenyal-kenyal gitu. Dan lebih enaknya lagi bisa kalian cocok dengan sambal seperti ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.